Umum telah mengetahui bahawa virus COVID-19 yang sedang melanda dunia kini sememangnya adalah virus yang membawa maut. Petugas-petugas kesihatan barisan hadapan negara yang kini sedang memerangi wabak ini terpaksa melupakan soal lapar, penat dan dahaga demi kesejahteraan bangsa dan negara. Banyak pihak turut menyumbang pelbagai jenis bantuan, terutamanya kepada petugas-petugas barisan hadapan dalam memerangi wabak penyakit ini. Seperti yang dikongsikan oleh seorang pendakwa bebas, Abid Liu, menerusi akaun Facebook miliknya, dia terpanggil untuk menyumbangkan beberapa barangan kepada hospital-hospital yang menempatkan pesakit COVID-19. Dalam pada itu, dia juga turut berasa kasihan dan sedih sebaik melihat petugas-petugas ini ketika dia ingin menghantar barangan tersebut. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, ikuti perkongsiannya seperti berikut. Sepanjang malam semalam fikir nak cari shower portable atas permintaan hospital. Cari-cari lalas saya dapat sewa dari sebuah syarikat. Rasa amat bersyukur dapat sewa 2 shower portable ke hospital Putrajaya. Kasihan kawan-kawan petugas di hospital nak mandi sebelum balik rumah setelah bekerja ada sampai 16 jam. Kasihan mereka nak menangis tengok mereka semua dah terlalu penat, benar-benar terlalu penat. Ya Allah, bantulah mereka semua. Ya Allah, berilah semangat dan kekuatan dalam jiwa mereka dalam jihad ini. Sembuhkanlah semua pesakit, jagakanlah keluarga petugas dan keluarga pesakit. Selamatkanlah kami semua, seluruh dunia. Orang ramai yang ingin menyumbangkan bantuan juga boleh berbuat demikian menerusi nombor akaun yang dikongsi oleh Ustaz Abid Liu seperti berikut.